gini ya teman-teman ya, misalkan kalian udah beli kartu nih, kartu baru, kemudian ketika kamu registrasi seperti ini ya, tapi tiba-tiba tak kembali gini ya teman-teman, jadi kita bingung, nggak bisa lagi masuk ke bagian sana tadi, padahal kartu kita itu belum diregistrasi. Bagaimana caranya biar kartu kita bisa registrasi dan aktif agar kita bisa mengaktifkan paketnya di handphone kita masing-masing ya teman-teman? Oke teman-teman ya, jadi kita pindahin aja di sini kartu registrasi. Jadi kan kalau misalkan tadi kita udah kembali, kalau misalkan kalian ada kejadian seperti saya tadi, maka kita bisa registrasinya menggunakan petunjuk yang ada di kertas kartu tersebut ya. Jadi saya di sini menggunakan kartu Tri. Jadi di sini seperti biasa kita disuruh mengetikkan SMS, kemudian nick ya, kemudian sini ya, pagar, nomor KK, pagar, kemudian kirim ke 4-3 kali ya teman-teman. Nah jadi kita langsung aja kirim ya ke sini nih handphonenya. Jadi kan misalkan kalian bertanya, bang kalau misalkan kita nggak punya pulsa bisa apa enggak? Jadi kalau misalkan kita kalian nggak punya pulsa sebenarnya bisa juga ya teman-teman ya. Contoh saya di sini sama sekali nggak punya pulsa ya teman-teman. Saya nggak tahu juga nih pertama kali beli kartu ini ada pulsanya apa enggak ya, karena kartu baru ya teman-teman. Biasanya sih ada pulsa kalau Telkomsel, cuman saya nggak tahu kalau Tri ini ada apa enggaknya ya teman-teman ya. Jadi kita kirim aja. Oke, kita klik nick, kita masukkan nick kita aja ya, nick saya, kemudian pagar, kemudian masukkan nomor kartu, kemudian setelah kita masukkan nomor kartu kita langsung aja klik pagar lagi ya. Nah cukup itu aja teman-teman, klik nick, kemudian nomor kartu, pagar kita masukkan seperti itu aja, kemudian kita langsung kirim aja. Ini kita kirim, saya masuk respon ya teman-teman ya, jadi kita lihat aja, kita tunggu. Maksudnya beruntung kamu tidak berlakukan, pastikan kode produk benar atau produk tersedia, dan silakan coba kembali. Oke ya, sini ada terdapat masalah ya teman-teman ya, tapi dia otomatis langsung berhasil lah. Kita tunggu berapa menit tadi ya, jadi cuma 1 menit kita tunggu aja, dia langsung berhasil ya teman-teman ya. Nah jadi kita klik seperti ini, nomor KK, kemudian nick, kemudian di 242 itu saat ini permintaan kamu tidak dapat dilakukan, namun kita tunggu selang 1 menit maka ada bacaan pendaftar nomor kamu berhasil ya. Nah jadi kita klik aja kembali ya teman-teman, ini udah berhasil kita. Nah bisa lihat ya di sini udah berhasil, terima kasih ya semuanya di sini, kita artinya udah berhasil ya teman-teman ya. Kemudian kalau misalnya udah berhasil seperti ini, kita matikan aja handphone kita ya, itu dia untuk merefresh ulang, kita akan hidupkan ulang seperti ini ya teman-teman ya. Nah jadi kita cek aja ini paket data yang kita udah kita hidupin, kemudian kita cek aja langsung kita tonton YouTube apakah bisa apa enggak ya. Oke kita lihat ya. Nah dia baru hidup ya teman-teman, jadi nggak sedikit ini ya, bahasa Indonesia aja, nggak usah, ini sudah registrasi. Kalau ada muncul kemudian kita klik oke. Nah udah ya teman-teman ya, jadi sini gampang, kalian udah diregistrasiin ya teman-teman. Nah jadi ini udah selesai. Oke teman-teman ya, jika video ini bermanfaat silahkan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian ketahui. Saya Ramrizky, siapa yang mundur diri, saya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.